lalu masukkan daun salam, ini biar tambah harum atau sedap rasanya. Jangan lupa tambahkan air, ini aku pakai sisa bumbu ulek. Lalu tutup dan biarkan dagingnya sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu masukkan tahu yang sudah digoreng matang, lalu diaduk-aduk lagi sampai merata, sampai benar-benar bumbunya ini meresap ke dalam daging dan juga tahu ya teman-teman. Terus ditambahkan air secukupnya, lalu biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih tinggal ditambahkan penyedap rasanya. Ini aku pakai kaldu Royco secukupnya, lada aku atau merica bubuk secukupnya, dan juga kecap manis cap bango ini juga secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Setelah itu biarkan sampai airnya menyusut. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Nah, ini kurang kecap manisnya, kayaknya kurang, ini kutambahkan lagi kecap manis, sama juga kutambahkan lagi saori atau sedikit saori atau saus tiram, lalu diaduk-aduk sampai merata seperti ini ya teman-teman. Pastikan benar-benar airnya itu menyusut ya teman-teman. Ini daun salamnya aku buang dulu karena rasanya juga sudah dapat tadi. Tinggal diaduk-aduk terus sampai airnya menyusut. Jangan lupa tambahkan irisan daun bawang. Ini aku tambahkan irisan daun bawang biar tambah sedap aja rasanya. Lalu diaduk-aduk terus sampai benar-benar airnya itu menyusut ya teman-teman. Kalau airnya sudah menyusut, jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini rasanya kurang pas, aku tambahkan gula putih nih ya teman-teman biar tambah sedap. Nah, ini sudah matang, tinggal aku taburi gorengan bawang dan siap untuk dihidangkan. Lanjut, ini aku mau bikin sayurnya dulu ya teman-teman. Ini aku mau bikin jangan lodeh sawi putih atau sayur lodeh sawi putih. Ini pertama aku juga rebus air sampai mendidih, lalu masukkan atau cemplungkan irisan tahu, ada ale dan juga cabai hijau yang sudah diiris-iris, serta masukkan daun salam, daun jeruk dan juga lengkuas yang sudah digeprek ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk lalu tutup dan biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih tinggal dimasukkan sawi hijaunya ya teman-teman. Ini sawi hijaunya sudah diiris tadi dan sudah dicuci bersih. Aduk-aduk sampai merata ya teman-teman, sampai airnya mendidih teman-teman, atau sampai sawi putihnya layu. Kalau sudah layu tinggal diangkat lalu tiriskan. Lanjut, aku mau bikin bumbu lek halusnya, ada cabai merah besar, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, ada ketumbar, ada kemiri, ada kunyit dan juga kencur ya teman-teman. Lalu tambahkan garam dan juga gula putih cukupnya, lalu diulek-ulek sampai halus ya teman-teman. Ini bumbu lodehnya, bumbu sayur lodeh maksudnya.
Nah, setelah bumbu halus seperti ini, langsung kita tumis ya teman-teman. Tumis sampai warna atau baunya harum ya teman-teman. Sorry, tumis sampai wangi atau harum baunya. Lalu masukkan air secukupnya, ini aku pakai sisa bumbu ulek. Tinggal diaduk-aduk terus sampai merata. Sampai benar-benar matang ya teman-teman bumbu uleknya ini. Setelah matang tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi sawi putih dan juga tahu putih teman-teman. Langsung diaduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata ya teman-teman, biar bumbunya ini meresap. Setelah itu biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih aku tambahkan santan nih teman-teman. Ini aku pakai santan 600 ml, santan parut, lalu diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu biarkan sampai mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih tinggal ditambahkan bumbu penyedap rasanya. Ini aku pakai Magic Lezat secukupnya. Ada ladaku secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Jangan lupa kalau sudah matang koreksi rasa ya teman-teman. Ini rasanya kurang pas, ku tambahkan micin secukupnya, lalu gula putih secukupnya. Tinggal diaduk-aduk sampai merata, lalu biarkan sampai matang ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga koreksi rasa. Nah, ini rasanya sudah pas. Tinggal ditaburi gorengan bawang dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini hasil masakan hari ini, bumbu bistik tahu atau tahu bumbu bistik dan sayur lodeh sawi putih, dijamin enak dan sangat-sangat lezat rasanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.